Lama juga kan tidak nampak Najwa Latif di mana-mana program TV sekarang ini kan? Maklumlah, seperti mana kita semua tahu, Najwa kan sekarang sibuk mengajar dan menjadi seorang pensyarah dan tidak lagi seaktif dahulu. Tapi nak tanya juga Najwa, untuk tahun 2023 ni tak nak buat comeback macam dulu ke? Rasanya ramai juga yang rindu ni. Untuk tahun ni saya sibuk dengan mengajar lah. Saya dah start kelas, so sibuk dengan kelas. Kalau dari segi career as penyanyi pula, saya ada keluarkan lagu bersama dengan Aqua, sebenarnya lagu Aqua lah. Lagu Aqua Arifin, saya cuma kawan rakan duet untuk lagu tu. Tajuk lagu tu Sudi. Lagu tu dah keluar 7 hari dah. So kalau nak tengok, boleh tengok dekat YouTube. Macam mana bila perasaan orang kata berduet dengan suami sendiri lah? So ada orang kata kekok sedikit ke, ataupun rasa macam lagi seronok sebenarnya? Rasa sangat mudah sebenarnya, sebab sebelum ni orang berduet juga sebelum ni kan. Jadi sebelum ni dia macam kena datang rumah. Sekarang ni dah duduk satu rumah. Betul. So kita senang lah nak rekod tu. Saya pun rekod pukul 4 pagi, aku pun rekod ke 2-3 pagi kan. So dia proses tu sangat seronok buat tu. Alhamdulillah. Okay, so macam mana bila orang kata lagu tu baru saja dilancarkan, baru keluar, so sambutan dia setakat ni macam mana? Sebab dengar kata macam orang kata dapat feedback yang baik kan? Alhamdulillah, sebab lagu ni kita ada bagi macam teaser lah waktu kita kahwin hari tu. Semua orang alhamdulillah sangat-sangat positif. Bila lagu ni dah keluar pun alhamdulillah pagi tadi kot dah cecah 100,000. Mungkin tak banyak bagi orang lain tapi banyak bagi kami. So alhamdulillah lah, it's an achievement as well. Untuk tahun 2023 bila ada video yang nampak Najwa buat persembahan tu tular kan, dan bersama suami payung tu. So macam mana Najwa untuk tahun 2023 ni, ada tak agaknya terfikir nak orang kata nak ke depan, nak aktif, nak orang kata nak menonjol balik macam dahulu? Plan saya adalah untuk keluarkan karya saya untuk yang sudi untuk dengar lagu-lagu saya. Kalau kira menonjol tak menonjol tu, saya memang rasa penama saya sendiri biasa-biasa je. Kalau ada rezeki tahun ni untuk ke depan, alhamdulillah, sebab saya memang tak pernah plan untuk lagu tu ke depan ke, video tu ke depan ke. Rezeki lah yang jadi tu, semua rezeki. So kita cuba apa yang terbaik. Kalau tak okey, kita cuba lagi. Kalau untuk tahun ni memang dah ada lah plan untuk nak ke depan ke macam mana ke, memang nak perancangannya nak ke depan bersama dengan suami cinta. Maksudnya sama-sama naik lah itu orang cakap. Sebab memang kita orang tak plan apa-apa tau, benda-benda macam ni. Video tu lah ataupun bukan kita orang yang post, orang lain yang post. Dia lebih kepada macam kita orang just enjoy our time together. Kalau ada rezeki, orang boleh terima lagu-lagu kami selepas ini, alhamdulillah. Cakap pasal video tu lah tu kan, ramai yang macam beri komen yang positif. Nak tanya jugalah macam mana kehidupan sekarang ni setelah bergelar isteri beberapa bulan kan? So macam mana? Alhamdulillah, baru nak masuk 2 bulan kot. Okey saja. Saya pun tak nak cakap lebih sebab baru lagi. So alhamdulillah, okey. Okey juga. Perancangan anak macam mana, dah ada ke belum? Ke dah ada isi dalam tu? InsyaAllah doakan yang baik-baik. Setakat ni belum ada apa-apa lagi. InsyaAllah doakan baik-baik. Orang kenal saya dengan saya memang priority saya adalah pelajaran saya, kerjaya saya sebagai seorang pensyarah. So saya akan utamakan tu dulu. Nyanyian ni hanyalah satu hobi. So kalau ada, adalah macam tu. Ataupun Najwa, mungkin sebabkan kecaman netizen ke, ataupun penggunaan media sosial sekarang yang terlampau, orang kata terlampau teruk lah kan, sampai menyebabkan mungkin Najwa rasa macam fobia ataupun takut, macam kalau kata aku ke depan kan kena komen yang negatif, sedangkan benda yang personal semua. Wawa tak adalah macam letak kecaman tu something buat Wawa fobia ke apa, sebab Wawa memang dah ada dalam industri lama dah juga. Dah dekat 12 tahun dah. So Wawa rasa macam kecaman tu benda biasa je. Orang suka, orang tak suka, semua ada pendapat masing-masing. Kita perlu hormat benda tu. Selebihnya kita cuba je lah. Tapi kalau ada orang rindu nak tengok awak aktif macam dulu balik, macam mana? Tak menghampakan mereka ke? Saya masih buat cover. Saya masih terima jemputan macam pergi performance ke, untuk show ke apa. Masih terima seperti biasa. Cuma priority saya adalah kerjaya saya lah sebagai pensyarah dulu.